Assalamualaikum. Halo makhluk hidup semuanya, dan lu balik lagi di channel Happy Gaming Channel yang gak jelas keberadaannya tapi hanyalah channel. Ada dan di video kali ini lanjut lagi teman-teman untuk main game One Punch Man The Strongest-nya lagi teman-teman semuanya, yang dimana minggu ini udah ganti minggu baru serta udah penutupan event yang apa sih nama eventnya, event kotak petualangan itu ya, itu udah penutupan. Jadi gue juga pengen abisin semua koin gue untuk benda-benda atau item-item langka yang ada di event kali ini. Untuk event kayak belum ada yang baru juga sih, ini belum ada perkembangan tapi kayak udah ada. Nice, udah ada yang level 48 nih. Ayo teruskan. Gua ngarep dapet kunci, gua gembok 20 biji. Anjir lumayan banget itu cu, harga 4000 diamond itu. Seriusan cu, aduh ini apa nih, kotak terbatas. Udah makin gak worth itu ya. Dulu ya, ini gua flashback lagi, SAC itu pakai diamond cuy. Serius, gue inget banget SAC itu dulu di tengah. Yang ini, bukan yang ini cuy, bukan yang pakai dolar anjir. Gila lo, dulu SAC pakai diamond lo. Gila, makin stres anjir ini game. Udah mau dead game cuy. Gak ada ya, gak ada event baru ya, udahlah. Oh iya, gue mau buka equip merah cong. Gila kali lo, lupa gue. Equip merah gue udah ada lagi nih fragmentnya nih. Ntar gue kalian jelasin ini deh. Ada hariannya 3-2 kali lagi. Gue buka equip merah karena ini gue udah terkumpul 20 harusnya nih. Jadi gue kelarin nanti dapat belanja mingguan sama belanja event bulanan itu ya teman-teman. Ini gue gak tahu sih, gue harapnya jangan power lagi deh. Soalnya power kagak nyambung anjir sama equip tank, kocak. Kagak nyambung cok power. Oke selesai. Oke, nice. Alah nggak dapat lagi. Biasa dapat loh. Kalian kalau main ini stuck di lantai berapa sih cuy? Gue stuck terus di lantai 11, di 12. Gue stuck terus loh. Masih nggak ngerti gue. Anjir kayak gue butuh metal bat dah. Sumpah cuy, susah banget. Gak bohong gue. Susah banget cok. Oke. Anjir ini susah banget. Aduh harusnya ini gue taruh tengah ya kabutonya. Tapi gue masih menang sih. Kalau di bawah 10-11 tuh gue masih menang. Oke okay, nice. Alah gak dapet lagi cok. Biasanya kalau hoki dapet loh. Oke okay, kita ambil dulu. Nice lumayan. Ini apa? Oke okay, nice lumayan dapet satu. Satu lagi men. Nice. Buka merah satu biji, nice banget. Nanti sekaligus kita buka equip orange juga. Oke gue belanja dulu deh. Oke ini kita gaskan dulu karena belum ada mingguan di apa namanya, di zona apa sih yang dua minggu sekali itu. Jadi kayak gue belum bisa buff lagi, gacha buff kartu lagi cuy. Soalnya nanti gue udah nyiapin buff kartu lagi. Udah dapat bonus HP 2 biji, gue pengen nyari sampai 5 biji ya. Gue cari 5 biji lu, pinjer pan lu, bonus HP lu. Oke ini kita belanjain dulu aja cok. Oke. Anjir koin gue banyak banget di toko ini cok. Oke duel, anjir duel juga banyak. Oke tapi duel juga sekarang udah mulai banyak nih. Gue sekarang beli buku buat ngupgrade Saitama. Apa sih? Lanjutan fragmen Saitama itu loh. Lumayan nambahin BP cuy. Oke nice. Black ticket juga belum ada karena belum ganti event. Abis ini biasanya ya, abis event bulanan kayak gini, kita tuh langsung tanpa event biasanya. Biasanya langsung bosen aja gitu biasanya ya. Soalnya nanti eventnya lagi keluar itu di pertengahan bulan teman-teman, bareng sama comebacknya SSR Plus bulan ini yaitu Boros. Ya buat kalian yang udah punya Boros, gue saranin sih ambil lagi buat naikin ke Awakening 2 sih. Oke top class belum ada yang bisa gue belanjain karena belum reset. Kita muka ade corot dulu, abis muka ade corot baru kita gacha cuy. Bentar mana ya? Oh ini dia. Tukar. Allah ini mouse-nya gaul anjing. Oke
Mentang-mentang potongan dari Shopee, gaul cuy. Enggak, gue lagi pengen yang ini cuy. Ah, 15 ya. Waduh, 15 ya. Waduh, 15 banyak banget cuy. 30 ya. Ah, yaudah beli aja deh. Oke, nice. Mayan, nice. Oke, apalagi yang belum gue belanjain ya. Toko ini muka dia corot. Oh iya, even. Gue lupa. Even aja ada pake ketinggalan cuy. Oke, ini gue dikit lagi. Jangan lupa untuk sampai bawah, karena ada kartu reset teman-teman. Ini apa ya, item penting yang dapetinnya tuh paling susah sih menurut gua, karena lu makin lama main ini game, lu makin butuh kartu reset dan makin butuh banyak kartu reset. Jadi kalau ada event yang bisa dapetin kartu reset, kalau bisa sampai kalian dapat teman-teman, ini penting banget sih cuy. Gua tinggal 150 poin lagi bisa lah, dan hari ini terakhir bisa lah, gampang kok, gampang. Ini apa? Ya udah kita challenge dulu deh, main ada koinnya. Koin, tapi hari ini atau minggu ini atau bulanan ini eventnya dia nggak dimasukin ke mall ya untuk kartu risetnya. Itu yang rada kurang sih menurut gua. Kalau di mall ada lagi mantep sih cok, soalnya gua butuh banget anjir. Oke, kita ambil dulu anjir, mayan lah 2400 cok, dapat nggak ya? Ini dia nih yang bingung nih gua. Ini dulu ini ambil, walaupun gacha ambil aja, ambil ini, ambil max tinggal berapa, 3400 cong. Ini ambil deh batu awaken, ambil tinggal 800 lagi ya. Ini kayak gua nggak butuh banget deh, kayak gua nggak butuh buat G ini deh. Apa ya, ini ambil dulu deh, ambil. Apa ya, ini wild sih, gua nggak pengen banget wild. Apa ya cong, udah segini dulu kali ya, kayak segini dulu deh. Ketik deh di kolom komentar, menurut tuh yang paling worth it yang mana cuy. Ini nggak, ini berapa kalau gue beli maksimal berapa? Anjir, 60 mah gaskan aja, kocak. Mayan. Udah bingung gua, yang mana yang worth it coy. Kalau menurut kalian, ketik dah di kolom komentar. Gua sih bingung sih, soalnya udah kebeli semua, paling tinggal equip ya. Ini maksimal 650, bisa gua beli 30, gokil. Tapi nanti aja deh, gua masih bingung. Bingung gua. Nice, kita buka dulu aja. Ini mah nanti aja kocak. Astagfirullah, nanti dulu, gue mau ngecek dulu itu mah. Ah, lumayan dapat chaos. Lumayan, itu buat tanker. Menurut gue itu cakep juga sih chaos. Chaos, hardwall, energi itu bagus buat tanker. Aduh, kurang ya. Aduh, lumayan deh. Ini apa? Oh, ini nanti lagi. Oke, kita equip dulu. Lumayan nih cuy, merah cuy. Merah cuy. Ah, ungu mah gak usah dilihat anjing. Nanti dulu, ini dulu. Ah, untung aja dia kelas C cuy. Jadi gua nggak gregetan banget kan, sana wild. Emang iblis ya ini game ya. Emang game wild lagi. Ajak kelut anjing. Wild lagi. Aduh, gak tau dah. Tapi lumayan sih. Oke, okay. Please merahnya yang kepake ada darahnya, jangan power. Nice. Mesin yang kayak mana ya? Ntar Kabuto gue bisa gak pakai mesin? Mesin tuh set apa cok? Mesin meningkatkan 12% attack power dan HP diri sendiri. Nice. Mesin. Alhamdulillah, cok, baju gua bisa diubah ke mesin, bener nggak?
Bener nggak? Nanti dulu ya, gue nyari nyala dulu deh. Mesin nih setnya apa aja cuy, battle doang gitu. Ntar dulu ya, gue cari yang nyala dulu co. HP persen, tapi yang bisa diubah ke mesin battle misal. Sepatu ada nggak? Di sini gue ada klergi. Gue nggak tahu nih klergi bisa nggak diubah ke mesin cuy. Di sini ada kolage, tapi nggak nyala juga sih. Gue nyari yang nyala dulu. Diusahakan yang nyala dulu. Nggak ada yang nyala. Celana juga nggak ada yang nyala. Aksesoris nggak ada yang nyala juga. Ya udah nggak bisa juga sih. Ya udah upgrade lah kamera lah. Gak, semoga aja nyala bawahnya please. HP. Ini gak ada bonusnya cuy. Gak ada bonus ya bang. Gue ngarep loh. Tidak.